Fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mimin punya kabar terbaru terkait Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi sebelum lanjut, luangkan waktunya sebentar untuk like, subscribe, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris sinetron Ikatan Cinta. Ya, inilah berita terbaru yang pertama. Billy Syahputra blak-blakan soal kemungkinan CLBK dengan Amanda Manopo. Billy Syahputra blak-blakan soal kemungkinan untuk menjalin kembali hubungannya alias CLBK dengan Amanda Manopo. Sebelum kandas, hubungan asmara antara Billy Syahputra dengan Amanda Manopo selalu menjadi sorotan publik atau media entertainment. Mereka sempat digadang-gadang sebagai pasangan romantis oleh warganet. Bagaimana tidak, keduanya selalu mengunggah photoshoot bersama ke media sosial. Baru-baru ini, Billy mengungkapkan adanya kemungkinan bisa balikan lagi dengan Amanda Manopo. Untuk kemungkinan balik lagi sih tidak tahu, ujar Billy dalam channel YouTube Dodit Mulyanto. Menurutnya, hubungan komunikasi dengan Amanda masih baik-baik saja. Ia juga menjelaskan bahwa masih bersahabat dengan aktris Ikatan Cinta tersebut. Masih bersahabat dong, ujarnya. Ia membeberkan bahwa saat orang tua Amanda meninggal, ia turut mengantarkan jenazahnya. Ia juga tak mengelak jika kandasnya hubungan dengan Amanda dengan cara baik-baik. Menurut gua, permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Bisa diobrolin tanpa emosi. Kalau kita tidak ada kecocokan, kalau emang kita tidak saling cinta, lagi kita omongin. Pungkasnya, di akhir pembicaraan, Billy pun berpasrah diri mengenai jodoh yang telah Tuhan atur. Ya, itulah berita terbaru yang pertama. Selanjutnya, saya akan bacakan berita terbaru yang kedua. Curhat pilu Amanda Manopo setelah seminggu sang ibu meninggal dunia. Manda capek. Setelah seminggu ditinggal sang ibu, Amanda Manopo mengungkapkan curhatan pilunya di media sosial. Diwartakan sebelumnya, Heini Manopo meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 pada 15 Juli 2021 lalu. Kepergian Heini Manopo membuat keluarganya sangat terpukul, termasuk anak bungsunya, Amanda Manopo. 7 hari berlalu semenjak kepergian ibunya, Amanda Manopo mengungkapkan kerinduannya. Lawan main Arya Saloka tersebut mengunggah potret lawasnya semasa kecil melalui Instastory pada Minggu 1 Agustus 2021. Foto berwarna hitam putih itu menampakkan kebersamaan Amanda Manopo dengan ibunya. Terlihat Amanda Manopo kecil tengah dipangku sang ibunda. Ia pun nampak ceria di dalam pelukan sang ibunda. Wanita yang akrab disapa Manda itu seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar merindukan kasih sayang sang ibunda. Sudah seminggu kepergian mami, Amanda kangen banget, tulis Amanda dalam keterangan Instagram story tersebut. Tak hanya itu, mantan kekasih Billy Syahputra ini juga mengeluh lelah. Manda capek, tulis Amanda. Sebelumnya, pesan terakhir Heini Manopo kepada Amanda Manopo diungkap manajer sang artis. Rico Ricardo membagikan momen-momen terakhir ibu Amanda Manopo sebelum meninggal dunia. Menurut Rico, Heini dan Amanda Manopo sempat mengobrol melalui sambungan video call. Rico Ricardo sebagai manajer Amanda Manopo memberikan keterangannya melalui kanal YouTube Trans TV Official pada Minggu 25 Juli 2021. Presenter Endra Herlambang menanyakan pesan terakhir Heini Manopo pada Rico. Rico kan dekat sama keluarga Amanda. Apakah mami pernah menyampaikan pesan terakhir pada keluarga? Tanya Endra Herlambang. Rico mengatakan bahwa Heini Manopo memintanya untuk terus menjaga Amanda Manopo.
Ya, itu jagain Amanda. Mami kan lagi bangun rumah, jadi pesannya pas terakhir. Jagain Amanda, rumah sudah jadi maminya, enggak ada, ujar Rico. Artis Celine Evangelista sontak menanyakan obrolan terakhir Amanda Manopo dengan ibunya. Terakhir ada obrolan apa sama Amanda ya? Tanya Celine Evangelista. Rico menyebut Amanda Manopo sempat melakukan panggilan video dengan ibunya saat di rumah sakit. Kendati demikian, Rico tak mengetahui secara pasti obrolan Amanda Manopo dengan Henny Manopo. Enggak ada sih, cuma video call saja pas lagi sakit, kata Rico. Artis Melanie Ricardo teringat sosok mantan kekasih Amanda Manopo, yakni Billy Syahputra. Melanie Ricardo ingin tahu apakah Billy Syahputra hadir di pemakaman ibu Amanda Manopo. Apakah di sana Billy juga sudah mampir? Mungkin, tanya Melanie Ricardo. Rico membenarkan kabar yang menyebut Billy Syahputra mendampingi Amanda Manopo saat ibunya meninggal. Iya, jawab Rico. Melanie Ricardo menyudahi obrolannya dan mengungkapkan doa yang terbaik untuk ibu Amanda Manopo. Oke, terima kasih Rico. Titip doa buat Amanda, Angel, doa kami yang terbaik, kata Melanie Ricardo. Sementara itu, kakak Amanda Manopo, Angelica Manopo pun menyebut salah satu keinginan ibunya adalah ingin melihat Amanda Manopo memiliki pendamping hidup. Angelica Manopo kepada awak media juga mengaku berusaha ikhlas agar sang ibunda tenang di surga. Kita percaya ini udah rencana Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik, bisa buat hari terakhirnya mami itu begitu indah. Kita bisa berkumpul bersama, ibadah bersama, aku percaya itu juga kerinduan mami. Intinya, Tuhan Yesus itu baik dan aku percaya mami dari surga pun melihat kita sekeluarga tetap menjadi satu kesatuan, menjadi keluarga yang kuat, ungkap Angelica dikutip dari YouTube KH Infotainment Senin 26 Juli 2021. Angelica sebagai pengganti ibunda akan merawat Amanda Manopo, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu. Ia mendapat satu pesan, yaitu jangan sampai meninggalkan Tuhan. Angelica juga menceritakan soal keinginan ibunda yang belum terwujud. Banyak, mamaku tuh banyak mau, yang belum sama sekali tercapai adalah aku punya anak. Iya, melihat Amanda punya pendamping hidup, itu kerinduan setiap ibu sih. Ya sekarang udah jadi tugas aku untuk gantiin, jagain Manda, dan menggantikan mami di dunia, tandas Angelica.